Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para kelancaran dan keberkahan dalam segala caranya. Allahumma amin. Baik, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirin wakil khusus para calon jamaah umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pemerintahan dusun, yang pertama kami mengucapkan selamat jalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, ketenangan, ketabahan, kelancaran dan juga keselamatan di dalam kita melaksanakan segala rangkaian-rangkaian ibadah. Seandainya kita sudah berada di tanah haram, dan mudah-mudahan juga diberikan kelancaran, keselamatan selama kita berada di perjalanan. Mengingat kita ini terbang bukan hanya sejam dua jam, menurut kabar sampai 9 jam. Kabar, karena saya kan belum pernah ngalamin. Menurut kabar 10 jam sampai mati. Jadi mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, dan Bapak Ibu harap jangan terlepas dari doa, ya. Jangan terlepas dari doa, pikir di sepanjang malam, eling Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlena melihat pemandangan ketika kita di perjalanan. Maka mudah-mudahan kita akan dijadikan nanti, walaupun ini sifatnya hanya haji kecil, namun mudah-mudahan dengan keikhlasan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi haji kecil yang mabrur. Amin Allahumma amin. Kemudian, dan kami hanya bisa mendoakan juga, ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menjadi haji yang mabrur, bisa menjadikan suri tauladan untuk para saudaranya, para tetangganya yang belum berangkat ke tanah suci, sehingga bisa menarik lebih banyak lagi saudara-saudaranya, para tetangganya yang ingin mengikuti jejak para ibu dan bapak menjadi seorang haji yang mabrur dan mabrur. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya kami ucapkan selamat jalan, dan kami hanya bisa mengiringi doa dengan seikhlas dan setulus hati, yang mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan keselamatan dan sepulangnya nanti yang tersini bisa menjadi haji yang mabrur dan mabrur, ya. Dan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka jamaah umroh pada hari ini Senin tanggal 9 Mei 2022 dari kantor Rihlah cabang Warabungo dengan lapang dada, maka kami lepaskan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.